kembali lagi di pengen siaran, pengen membelikan coki sepatu. Kamu tuh syuting emang sengaja nggak ada pikiran mau bawa sepatu ya? Nggak ada dia maksud. Udah berangkat aja gitu. Jangan kan sepatu, apa? Sembak aja nggak pakai? Ya kembali lagi di pengen siaran. Kali ini sudah ini episode kedua. Kedua. Di season 2, dan seperti biasa kita akan langsung membacakan berita-berita yang sudah dikumpulkan oleh tim Buser. Pria asal Medan nekat curi tas pengantin sedang ijab kabul di Masjid Aceh. Lagi-lagi Aceh ya? Aceh ini lagi naik. Ini legend sih, Ini manehis gak ada apa-apanya nih bro. Aduh, dia tidak takut dicambuk. Iya lah. Bukan, momennya itu pas ijab kabul. Nih, seorang pria asal Medan. Oh, dia dari Medan. Anak-anak Medan ya. Ya, ditangkap polisi karena diduga melakukan pencurian di Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Aksinya ketika mencuri tas milik seseorang pengantin seketika viral di media sosial. Pelaku kita tangkap tadi malam di seputaran Taman Sari, Banda Aceh. Ada dua laporan pencurian yang dilakukan pelaku, kata Kapolsek Baitur Rahman Ibtu Ferianto kepada wartawan. Jadi dia mencuri pada saat ijab kabul. Saya terima nikahnya Siti binti Opas Tria. Ijab kabul kan lagi khidmat-khidmatnya kan. Yeah. Pertama itu di masjid. Kedua nikahan orang. Dan ketiga di Aceh. Ya Allah, dan itu ketahuan. Untung ketahuan sama polisi. Sebelumnya kalau enggak sama warga, kalau sama warga pasti di wis di. Jadi kita ini tadi kan teman saya ini nggak pernah pak, nggak pernah ke kuburan buat nganter ada yang meninggal gitu. Oh terus? Karena apa? Lu tuh kenapa sih bang? Karena gini, karena di keluarga saya tuh memang salah satu keluarga kita itu bahwa kalau misalkan ke kuburan tuh ada aja yang ngikutin katon katanya. Makanya saya tuh pertama kali datang ke kuburan walaupun ada keluarga saya yang sudah meninggal bang. Iya. Memang nggak bisa bang gua kayak. Rasa rada gimana gitu kalau mau ke kuburan tuh karena saking parnonya begitu. Jadi kayak kalau misalkan kuburan kayak takut gitu loh sampai sekarang. Iya lu kan terlalu percaya. Iya ya, memang itu ada kalau benar ya pak ya. Tapi ternyata pas sudah kita kesana anjir gitu tuh biasa aja gitu. Karena saya ya alhamdulillah Bel, selama saya ya namanya kan termasuk silaturahmi dan mengingat kita tentang mati kan. Iya, maksudnya datang ke kuburan itu salah satu tugas sebagai orang muslim juga gitu ya pak ya, maksudnya untuk mengantar jenazah sampai sampai dikuburkan gitu. Dan kalau misalnya ketempelan saya tidak pernah kejadian sih. Serius kok? Nggak pernah lah. Pak pernah kejadian nggak pak? Belum pernah. Hah? Belum pernah. Percaya tapi bapak? Kalau yang nggak sholat kena iya. Iya. Maksudnya gimana? Kalau yang nggak sholat. Karena kalau sholat nggak mungkin kena. Oh, orang yang jarang sholat justru? Jarang sholat udah pasti kena. Sorry, apalagi yang nggak sholat. Iya. Kebetulan saya ustadz. Jadi di dalam sholat itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Hidupku, matiku, semuanya aku serahkan kepada Allah. Allah. Jadi kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, yang terjadi apa? Santet, telu, jin, setan dan sebagainya tidak akan masuk ke dalam badan kita. Insya Allah. Insya Allah, tuh gitu Bel. Jadi kalau misalnya, ya satu mungkin ketika ketempelan tentunya ada niat buruk, ya Pak? Bisa jadi ya Pak? Bisa. Berarti badan kita kotor. Iya, lu datang ke kuburan, niatnya bukan ikut nguburin teman, tapi nyuri batu nisan. Gak mungkin lah selama kita niatnya bagus. Jadi dibiasakan lagi Bel. Jangan sedih Bel.